Kadek, kadek. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Tuna, lihat Tuna, ganteng banget kan? Duh, kok bisa sih cowok ganteng kayak gitu makan di sini? Iya, Jel, kalau ini gue setuju nih ganteng beneran. Lu kayaknya udah 20 kali ngomongin ini melulu. Ya emang ganteng beneran, lihat dong. Iya. Kalau gue bilang dia tuh definisi dari cowok yang sempurna. Ada apa sih, Jel? Ada cowok ganteng banget, men. Lihat tuh. Tuh, yang itu tuh. Itu yang lagi dilainin sama Boyo? Ya iyalah, emang yang mana lagi? Yang ganteng cuma dia gitu loh. Cakep banget tuh. Cakep banget, men. Ya Boyo, sini. Gue kebelet nih, misi dong. Lo tadi ngelayanin dia kan? Iya, emang kenapa gue kebelet nih? Orangnya kayak gimana? Ya mana gue tahu, Jel. Tapi tadi sopan manggil gue. Oh, oke. Iya, manggil gitu doang. Entah. Loh. Kok dia kasih ke gue? Nah, udah lah, tuh kan gue udah tahu deh. Orangnya pasti baik banget. Belum tentu kali, Jel. Iya kali, tolong. Gue tahu kok mana cowok yang baik, mana yang enggak. Oh iya? Sama Pedro baikan mana? Udah deh, gak usah dibahas lagi, tolong. Gimana dong caranya biar gue bisa ngomong sama dia? Nih, sana. Sana. Makasih. Yang ini punya gue ya, jangan ada yang deket-deket. Hai, ada yang bisa dibantu? Iya nih, gini. Bisa tolong jaga barang-barang saya sebentar gak? Soalnya saya harus balik ke rumah. Dompet saya ketinggalan. Oh. Emang tadi pesannya apa aja? Nasi goreng, es teh, sama kopi. Emangnya kenapa? Enggak, ya udah, nggak usah diambil dompetnya. Kalau cuma segitu, biar saya yang bayarin aja dulu. Ah, jangan lah. Saya jadi nggak enak. Enggak apa-apa kok, beneran. Kalau emang nggak enak, ya besok-besok balik sini aja lagi, ganti uang saya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa kok. Kamu baik banget deh. Iya sih, kalau saya pulang, rumah saya rada terlalu jauh. Jadi, mungkin saya besok bisa kesini lagi buat ganti makanannya. Nama kamu siapa? Jelly. Duduk, Jel. Ngobrol-ngobrol sebentar yuk. Oke.
Nalin, nama gue Tristan. Namanya Tristan, Jel. Gila lo, kayak namanya Brad Pitt di Legends of the Fall. Keren banget. Tristan gitu. Bah, Tristan aja keren. Tristanto nama aslinya, tau gak lo? Yeay! Mau jambut, Bedon? Tristanto? Ya enggak, tapi kan bagusan nama gua. Boyo. Boyo, cira keren apanya? Nggak tahu. Eh, Jel, nama Boyo itu sudah dipakai dalam film Leleba. Catatan si Boyo. Makan hilok, lu kumpul hilok. Lu berdua tuh ya, dari tadi kan gua belum kelar ceritanya. Terusin ceritanya. Ya, terus orangnya tuh kayaknya gentleman banget. Gua mau duduk aja, dia berdiri dulu. Terus kayaknya mau narikin bangku gitu, sayang aja gua udah duduk duluan. Kalau nggak ditarikin kali bangkunya. Tuh, dengerin. Jadi laki tuh harus kayak gitu dong. Iya, cewek kan senang kalau dihormatin sama cowoknya, ya nggak ada? Cewek seneng lah dia, apaan? Sotoy banget sih dia, mau nyanyi. Terus besok dia mau kesini lagi, Jel? Mudah-mudahan aja sih gitu. Tadi gue bilang sih dia gak ganti duit gue juga gak apa-apa. Tapi mudah-mudahan aja dia mau ketemu sama gue. Ya, apa, Jel? Tristan kok belum datang juga sih? Ya udah tungguin aja, mungkin sebentar lagi. Nah, sebentar lagi gimana? Kan kemarin dia bilang dia mau datangnya siang. Nggak, dengerin gue dong, lo lagi ngapain sih? Ini gue juga nggak dengerin lo. Udah deh, sabar aja. Gue lagi repot nih, bukannya gue nggak mau dengerin lo. Ih, ngapain sih? Gue lagi pengen ngembangin usaha. Tapi apa ya? Ih, lo tuh ya. Kerjaan aja diurusin, urusin cowok kek, lo kan nggak punya cowok. Ini juga lagi mikirin. Udah deh lo keluar sana, gue gak bisa kerja nih. Iya, cepetan. Ih, udah gue gangguin anak aja. Siang, silahkan. Siang, Jelinya ada? Oh ada, nanti saya panggilin. Eh, sebentar dulu, mbak. Anda, nama saya Anda. Oh, saya Tristan. Boleh nggak saya tanya sedikit tentang kafe ini? Boleh. Kafe ini punya siapa sih? Punya yang namanya Jelly itu ya? Sebenarnya sih bukan dia aja yang punya. Ada Wianda, ada Boyo, sama Daniel. Tapi Wianda yang paling besar share-nya. Tristan! Hai, datang juga. Halo, Jel. Halo. Udah makan belum? Belum. Makan yuk. Itu aja. Kan gue udah bilang yang ini punya gue. Awas dulu ya, deket-deket. Eh, Neil. Lihat tuh, si Jelly sama si cowok itu tuh. Main kenapa? Itu tuh bos, yang namanya Playboy Tulen. Si Jelly aja yang ratu cuek, sampai kesem-sem sama cowok kayak gitu. Ah, itu mah si Jelly-nya aja gak mau suka sama cowok. Cowok baik-baik kayak gitu, gak ada tampang Playboy-Playboy-nya. Lu gak tahu sih, Neil. Namanya Playboy, itu wajahnya manis-manis. Wajahnya tampan-tampan, seger-seger. Kayak Boyo gitu loh. Lu? Iya. Lu Playboy-Playboyan, lu ngaku sama orang. Boyo. Boy. Jelasnya sama lu tuh Boyo. Mana-mana, ada majalah Playboy. Kang Ujang ikutan lihat dong. Lu pasti namanya Daniel ya? Mau tahu? Ya tahu dong. Jelly kan cerita baik sama gue tentang teman-teman pemilik kafe ini. Nalin, nama gue Tristan kan? Nah, gue juga tahu. Si Jelly juga cerita. Lo waktu itu ketinggalan dompet lo kan pas datang ke sini kan? Ya kan? Gue jadi enggak enak. Tapi gue sekarang bawa dompet kok. Bagus lah, Nil. Si Jelly cerita baik sama gue. Katanya lo tertarik untuk jadi pemain film atau bintang sinetron gitu ya? Jelly, kok cerita sih? Kenapa mesti malu? Jadi aktor tuh pilihan karir yang serius lagi. Asal kita punya potensi, kenapa enggak? Dan gue lihat potensi lo gede juga. Yang bener, masa sih? Yoi,
Gue yakin lo bisa jadi bintang besar asal lo gak malu-malu buat mulai. Lo mau gue kenalin gak sama temen gue yang bisa masukin calon aktor ke produksi film atau sinetron? Serius lo? Serius dong. Nih, ini kartu nama gue. Dan kalau lo udah mantep mau gue bawa ke sana, lo hubungin gue aja. Oke? Okay?